Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Moto Vlog HD. Balik lagi, touring lagi nih. Kali ini gue touring bersama teman-teman dari Persepsi lagi. Cuma yang bikin unik adalah touring kali ini gue dan teman-teman akan menggunakan motor Matic nih buat ridingnya. Dan judul dari touring Matic kali ini adalah The Persepsi Matic Explorer. Oh iya, gue juga mau bilang nih, terima kasih banyak kepada sponsor-sponsor yang sudah mau support touring kali ini. Shout out kepada Michelin Indonesia, Aikos Indonesia, dan Vespa Indonesia yang sudah mau dukung event kali ini. Dan sebelum kalian tonton lebih jauh, jangan lupa juga ya untuk di-like video ini. Oke, kalau begitu, enjoy the video. Oke, jadi sebelum kita gas touring, gue memutuskan untuk meeting dulu nih bersama teman-teman The Persepsi. Ya biasalah, membahas rute, penginapan, pokoknya bahas seputar touringnya yang akan kita lakukan nanti. Sekaligus di sini, itu juga ditemani oleh teman-teman dari Aikos Indonesia nih. Dan ternyata banyak juga loh teman-teman jadi lebih happy karena kebutuhan mereka jadi terpenuhi. Plus enaknya juga sembari kita meeting, salah satu dari teman-teman The Persepsi juga sambil membeli perangkat dari Aikosnya juga nih. Supaya nanti pas touring kebutuhannya jadi terpenuhi dan gak perlu khawatir lagi. Ya jadinya meetingnya pun jadi terasa lebih santai, relax, tapi tetap fokus untuk membahas tujuan. Gak kerasa kita ngobrol-ngobrol panjang, jadi akhirnya gue dan teman-teman The Persepsi memutuskan untuk kita touring ke Batu Karas. Untuk rutenya sendiri kurang lebih seperti ini ya guys. Kita berencana untuk berangkat dari kota Bandung. Dan dari Bandung pun kita melewati rute yang menurut gue sih ini asik banget ya kalau kita lewatin pakai motor Matic. Tetapi karena kebanyakan dari kita itu adalah dari Jakarta, jadinya mau gak mau kita harus menuju ke kota Bandungnya. Cuma biar gak capek, ya kita pilih mobil aja deh. Kenapa begitu? Soalnya kadang bosan juga sih, Jakarta-Bandung, motoran terus juga lewat rutenya yang itu-itu aja. Jadinya buat menghemat energi dan kita bisa lebih fun, ya udah deh kita berangkatnya mobilan. Sekaligus kita bisa lebih ngebonding gitu ceritanya ya kan sama teman-teman. Apalagi ada teman-teman dari Bandung juga sih yang pada mau ikut. Jadinya ya udah deh gue mikirnya sekalian aja gitu kita startnya dari sana berbarengan. Selamat pagi, pagi-pagi luar biasa. Oke guys, kita nge-vlog lagi, touring lagi. Cuman kali ini touringnya sedikit berbeda karena sebenarnya kita itu mau mulai touring dari kota Bandung. Oke, jadi kita dari kota Bandung, ini kebetulan sama teman-teman semua. Ini ada Sampal baru, ada Sigar lagi nih. Orang yang hilang datang kembali akhirnya ikut lagi karena udah gua ajak. Alhamdulillah bebas dari baru bebas gitu kan. Dari penjara. Katanya habis ketahuan ya. Hah? Jadi touring kali ini banyak orang baru gitu ya. Ini teman-teman Persepsi ada banyak orang baru yang ikut karena ya biar rame juga sih. Dan tujuan kita itu sebenarnya nanti kita mau touring ke Batu Karas. Start dari Bandung, motor yang gua pakai itu motor sendiri. Jadi nanti ada yang pakai motor sendiri sama nanti ada yang pakai motor Vespa. Dan gimana detailnya pokoknya stay tune terus karena vlog touring kali ini benar-benar beda daripada vlog touring yang biasanya. Soalnya tema touring kali ini kita mau full Matic-an. Kalau di Persepsi namanya Matic Explorer. Dateng. Makan dulu. Lah lu mau kemana? Rapi banget. Makan dulu. Bapak Gus. Gua nungguin. Burang. Sama robot aja. Oke guys, ada Gus kali itu guys. Ngapain? Gak tau gue tidur. Enggak lu pada ngapa? Enggak sarapan dulu. Mau pada KW. Jangan dimasukin ya. Oh alah. Jangan masukin ke vlog ya. Masuk lah. Israel ya? Udah sini aja sih. Makan sini aja. Gua makan sini deh. Ya udah Li. Lu malah aja Li. Emang rezeki anak baik. Lu emang karena makan ini ikut. Iya itu maksud gua. Rezeki soleh kalau di sini makannya dibayarin soalnya. Udah duduk. Gua udah tahu pasti enggak mungkin nih orang nih. Apa pandai lagi.
Mana sih? Mas. Lu mau makan apa? Oh, pesan lagi nih. Lu makan awe apa di sini? Nah, lu makan sini apa? Belum tahu nih gue nih. Ya. Pengennya apa? Sini. Kalau nah, di sini ayam. Makan sini apa di awe? Sunda, ini Sundan. Ini Sunda-Sundan, ayam cocol-cocol. Ayam kampung bagus tapi... Ini gua ayam nih. Iya ada, ya, untuk dua orang. Ayam. Ayam tahu tempe ya. Pakai... Gak ya. Pakai gepuk gak? Pakai kampus gak ayamnya? Pakai daging gak? Ayamnya... Dada ya? Iya. Dada doang. Ya udah, berarti ayam ayam tahu tempe. Ini gua pegang sekarang. Gak, gini Jot. Gini ya. Gini ya Jot ya. Gimana? Gak, lu dengerin dulu nih. Gini. Menurut perspektif gua. Menurut lu nih, dari perspektif lu, ini gua ngeliat secara subjektif aja ya. Menurut lu, ketika kita lagi motoran di jalan tuh, lu ini enggak aduh banteng. Amit-amit. Kapan lagi nih akhirnya ada. Putusin bapaknya sama Bapak Gus Ali nih. Saya penggemar Utong. Oh iya. Utong. Baru dia ngomong. Baru dia ngomongin. Assalamualaikum. Agak kurang sopan. Rombongan mau ke mana? Mau ke Bandung. Mau ke Batu Karas. Oh, Batu Karas. Batu kecilnya Gus Eli gimana? Ada. Kalau Aldi udah biarin aja lah. Nah, enggak, maksud gue. Dan maksud gue, enggak lu dengerin dulu nih. Enggak lu dengerin dulu ya. Lu dengerin dulu nih. Ini gue nilainya secara subjektif ya, secara subjektif. Ya. Ini dari gini, perspektif gue. Kemarin telepon sama Jody. Permasalahannya kalau kita naik kloter malam itu, yang ngambil motor siapa? Udah dipikirin tadi, udah dipikirin. Lu jangan banyak tanya, udah lu ikut aja. Ya? Enggak, lu dengerin gua dulu deh. Lu dengerin gua dulu. Tangannya gini, lu dengerin gua dulu. Enggak, tunggu dulu. Enggak gini dong. Dengerin gua dulu. Nah, kalau itu nanya kamar mandi. Del, kamar mandi di mana, Del? Anjay. Wey, siap. Kamar mandi di mana? Sih. Ya, coba. Kayak Deddy G anjing. Anjir bisa gitu, bro. Bentar gue yakin banget yang touring. Ini kita lewat mana aja teh? Ini lewat mana kita? Ih, bagus banget itu. Kita enggak mau berhenti dulu nih foto nih. Ini kita berapa jam lagi ya? Ini belum sampai jam. Istirahatnya berapa menit lagi ya? Tapi feeling gue cuaca nih kayak tuh, ada aja emang. Kan besok. Lu bawa jas hujan kan? Kelamaan suka. Nggak, gue yang udah kesel yang semalam sih, yang kemarin yang soal dia nitip motor. Udahlah, yang lain aja pada Siontus deh. Saya bisa request warga. Nggak, ini jarinya tuh gini. Nggak, tunggu dulu, Jot. Sampai gini, pamer bisep. Akhirnya udah pada ngumpul ya kan, kita sebelum berangkat ke Bandung ya sarapan dulu lah biar kenyang, biar full energi ketika sampai Bandung. Dan setelah dari sini langsung kita melanjuti perjalanan naik mobil dan ini dia obrolan unik bersama teman-teman The Persepsi. Gak bisa, USB-nya beda kabelnya. Ya lu ada kabelnya enggak? Gak ada yang colokan ke situ. Apaan sih itu, apaan? Kabel charger. Lightning dia. Ada gua type C, lightning tapi type C. Ya. Ya gua juga sih lightning. Di tas gua itu. Udah enggak zaman anjir USB ke lightning. Iya maaf, iPhone gua murah. Kenapa enggak ada yang bilang? Kan ngomongin chargeran. Kan awalnya dari HP. Ya udah deh. Iya. Terus begitu anjir. Ini nih. Oke. Ya lebih seru di mobil itu deh gue. Gue mau bawa vakin, ya itu bukan. Iya, salah orang. Balap. Galak banget. Kok sih itu di belakang? Moong. Depannya siapa tadi? Gak tau. Ben Ali kayak Ali. Ali. Kayak Ali. Oh enggak, dia di belakang. Paling kecil. Oh depan Ben. Oh wasa depan. Oh iya tadi wasa depan. Lah mereka berempat itu di tengah berarti. Hah? Enggak, di belakang si Gus Ali paling belakang. Soalnya lah bajet kecil, tiga tengah. Tapi kayak pet-petan gitu tadi di tengah bertiga. Fadil. Oh iya Fadil ya, lupa gue. Iya. Yeah. Dia duduk aja harus gini kan? Bisa rapet. Fadil, Ben sama si Moong. Iya belakang Tepang. Ali beneran. Iya. Yeah. Aldi ntar gue bilang, ayo di, lu ada special perform lu berarti MC Baba. Wah, Aldi, di lu dapal kan di, apa-apaan MC Baba, nyanyi lu ntar special guest. Langsung ketawa dia, oh, gitu. Tai luri. Oh, tapi gitu juga nanti. Jod, leher lu nih gue injak nih, Jod.
Aduh, nek gua. Jot. Jelas angin. Jot, tapi lu sama mobil ini udah apa kan, Jot? Iya. Gua yang penting lu udah apal mobil, udah apal karakternya, bodo amat deh. Jot. Jot, maafin gua ya. Di baras meter. Jot, maafin gua, Jot. Dan bikin gua. Kan lu pakai ngomong sih. Ini keluar nih gua. Apaan? Pengen ngomong apa? Ini Jody jadi ngomong. Lu yang bilang tadi. Ugal-ugalan dikit tai. Kan dikit doang anjing. Gua mikirin Isra, gua mikirin Isra. Ah mendingan Isra gua beliin kolor lagi. Gua beliin cepake cana gua. Isra gua bawa kolor 10 Isra. Aduh enak gua. Jot tikungan nih, Jot ada bus, Jot. Dan disikat. Jot udahlah, Jot. Jot udahlah, Jot. Motor aja gue gak berani, Jot. Jot udah, Jot. Udah lah, Jot. Jot, gue netral nih. Makin parah kok. R-nya R, racing. Jadi kayak, iya, R, racing. Aman, serah, aman, serah. R, racing. Aman, serah, aman, serah, aman. Aman, serah, aman, serah. Udah kecipiak, kecipiak itu, Jot. Sambil buka jendela aja sih, lu serah, berdiri, serah. Cuman lagi. Kayak ini aja. Kayak ada belalai gajah kecil. Udah itu kecil kiri terus sih ya aduh sebelum kecil kerasin dulu makanya gedein dulu susah keluar kalau dikerasin saat tapi tetap gini ya kiri kiri ya emang nyantai taulannya satu. Gue juga mau kecil sih sok udah dulu gantian dah gak kok. Bos, gue di mobil aja. Oh gitu. Oke, oke. Ya, begitulah kurang lebihnya obrolan-obrolan yang random gitu kan yang terjadi pada saat perjalanan menuju ke Kota Bandung. Dan di hari yang sama, kita kebetulan juga mau mampir ke salah satu bengkel yang fokus ke motor matic di Kota Bandung nih. Nah, nama bengkelnya yaitu No Limits. Kebetulan salah satu teman kita yaitu Bapak Irfan lagi kepengen ganti ban nih untuk motornya. Ban yang dipilih pun tentu adalah ban dari Michelin dong. Dan untuk tipenya sendiri, ban yang dipilih adalah ban Michelin Pilot Street 2 guys. Kenapa memilih ban ini? Karena memang nantinya motornya Bapak Irfan itu akan dipakai untuk touring. Plusnya juga sejatinya Michelin Pilot Street 2 ini emang dikhususkan untuk perjalanan jarak jauh. Sekaligus untuk membuat handling motor jadi lebih enjoy untuk dipakai buat gaya berkendara yang lebih agresif. Kebetulan Bapak Irfan juga mau ganti ban untuk dua motor matic-nya nih guys, jadi nggak nanggung-nanggung. Ada motornya Yamaha Mio dan Yamaha Lexi. Dan dua-duanya, aduh cakep bener guys. Dan sembari kita menunggu pergantian ban pada motornya, ya udah deh kita sambil ngobrol-ngobrol bareng bersama teman-teman dari No Limits. Oh iya, kan tadi gue bilang nih, ada teman-teman yang gak pakai motor sendiri kan? Nah, soal ini udah ada solusinya. Karena kita juga nanti disupport oleh Vespa Indonesia. Gokil gak tuh? Pakai Vespa cuy, buat touring. Biasanya kan orang pakai Vespa buat mejeng di kota-kota aja gitu kan. Kebanyakan ya gitu ya yang gue lihat. Tetapi kalau sama kita, ya kita pakai touring lah. Ya udah deh, tanpa banyak basa-basi kita mampirin aja nih ke Motoplex yang ada di Kota Bandung. Untuk alamatnya sendiri, kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi video ini ya. Dan kapan lagi ya kan kita mampirin showroom Motoplex yang ada di sini, itu benar-benar komplit banget motornya, dimulai dari ada Vespa, ada Piaggio, ada Aprilia, ada Moto Guzzi. Wah, pokoknya keren banget dan dealernya ternyata luas banget, guys. Nah, untuk teman-teman persepsi nanti yang tidak memakai motor sendiri akan menggunakan motor dari Vespa yang bertipe Vespa Sprint dan Primavera tahun 2024. Karena kebetulan untuk kedua motornya ini sudah mendapatkan facelift terbaru nih guys, sehingga tampilannya jadi lebih camik dan makin lucu. Apalagi warna-warnanya ya, aduh sumpah lucu banget nih, kayak permen. Makanya itu juga, gue dan teman-teman dari Persepsi pengen bilang lagi, terima kasih banyak untuk Vespa Indonesia yang sudah mau support juga untuk para teman-teman dari Persepsi biar bisa touring dengan motor matic lucunya ini. Sekaligus nanti sambil berjalan, kita akan review tipis-tipis ya motornya. Jadi bedanya Sprint sama Primavera headlamp ya? Headlamp ya. Mesin sama?
Mesin sama. Sama. Boleh. Boleh, silakan. Kalau ini harganya kayak gitu dong. Dijok. Dijok. Di Bandung, Pak. Bandung. Lejok lu. Sorry, 5 gimik. Gimik aja. Lu mau yang hijau? Lu mau yang hijau? Kalau enggak ada yang hijau gimana? Saya hitam lah. Susah nih. Berat hati gue, berat banget kalau enggak ada hijau. Enggak usah ikut berarti. Ya udah. Enggak usah ikut. Permisi. Ini gue banget. Kok gitu? Full black soalnya. Oh, lu suka hitam-hitam? Iya. Emang setan. Warnanya nyala banget. Ini kayak warnanya Kowalski enggak sih? Kowalski Monster Inc. Oh iya benar, Kowalski Monster Inc. Nah kalau ini adalah yang versi elektrika nih, Vespa listrik. Yoi, ada juga mereka yang elektrik bike-nya. Kalau ini adalah Vespa batik ya, edisi batik. Jadi ini kabarnya sih memiliki historical yang cukup menarik, apalagi kalau untuk market Indonesia. Karena batik ini hanya dijual di Indonesia aja guys. Batik sih lu kalau mau ngambil. Kayaknya Indonesia banget gitu. Iya. Terus habis itu dengan harga 65 juta lu udah dapat satu set Vespa ini sampai bagasi sama helmnya. Ah, iya satu paket ya. Itu satu paket. Ya udah, itu udah paket touring. Tapi belum ada. Bikin aja berarti. Tinggal lu pakai batik, lu berangkat ke kantor hari Kamis. Oke, kenapa harus hari Kamis? Karena hari Kamis harinya batik. Lu lebih suka print apa Primavera? Bulat atau mengkotak? Gue suka ini sih. Begini ya? Iya. Jiwa gue sporty kan? Iya. Sprint. Bukan berarti ini jelek ya? Iya. Tapi kan masalah preferensi. Iya kan? Kalau gue lebih prefer yang warna ini. Gue lebih suka yang mengkotak begini. Kalau ini ada warna merahnya, gue lebih suka warna kuning. Hah? Ini warna abu-abu ya. Hitungannya warna Nando Grey apa abu-abu? Nando Grey apa modern grey? Ini Nando Grey atau modern grey warnanya? Kalau warna Vespanya mah grey materia. Oh, namanya grey materia. Silver. Coba lebih grey. Kok silver? Oh, grey kan. Liberty udah enggak ada ya Liberty? Liberty udah enggak ada gantinya materia. Bapak padahal tahu nih. Sedikit-sedikit saya skuter tuh tahu. Oh, gitu. Dari Iti ngikutin kan? Iya, ada. Itu 2002. 2002. Iya, dan ikutin. Oh. Dia masih tetap kaleng tapi bodinya lebih slim. Coba jelasin ini motor ini seperti apa? Fitur-fiturnya coba. Fitur-fiturnya tolong. Kalau yang saya lihat Bapak Jody, pertama improvement dari Vespa, speedometer udah beda. Beda. Oh, benar kan? Ya. Apalagi speedometer aku sudah beda. Kalau mesin kayaknya sih masih kurang lebih sama ya dengan. Kan soal gue udah iget ya. Udah. Maksudnya nggak banyak perubahan dari versi sebelumnya. Ya. Benar kan? Jadi sih menurut gue sih Bapak Jody ya, overall ini lebih ke kita kalau bahasa otomotifnya tuh eksterior. Kosmetik. Kosmetiknya berubah. Kalau bisa lihat dari. Oh, spion juga beda nih dari dulu kan biasa nggak gini spion. Ah iya benar bulat, kan? Bapak Israis dengan lapisan krom. Emang dari dulu krom? Enggak. Terus di sini juga kalau kalian bisa lihat bunderan ya. Belahan. Mentang-mentang bulat tuh bunderan. List bunderan HI-nya ini sudah dibalut dengan warna doff, hitam doff. Ini warna kuning dibalut dengan emblem Piaggio ya Bapak Jody ya. Oke. dengan sedikit gradasi biru toska di sini. Ini biru gradasi. Biru toska benar. Biru toska. Bukan gradasi dong, ini aksen deh. Aksen. Kalau gradasi itu warnanya berubah gitu dari kuning tiba-tiba biru. Aksen biru toska, tapi kalau dari stop lamp belakang kayaknya sama ya. Beda. Oh, beda. Stop lamp belakang ya lebih modern. Kalau ini kan yang lama. Oh iya, mirip. Sorry. Dia lebih lancip. Ah. Wih, apaan nih? Wih, 946 guys. Salah satu Vespa terhedon yang pernah ada nih. Eh, sumpah keren banget. Keren sih. Ini customer. Langsung berapa nih harganya nih, Mas? Ini masih split available dijual. 2 digit, 3 digit? 3 digit lah ini. Oke. Ini tapi gokil sih, warnanya keren banget. Warnanya bagus sih. Warna nude ya? Warnanya mewah gitu. Kayak beige. Kayak mobil-mobil mewah. Wih, kalian makan apa itu? Wih, telur gulung. Lagi ya? Wow. Nyam-nyam. Ternyata, warna ini menarik loh. Tunggu dulu. Lu dengerin gue dulu. Tapi kalau menurut lu, Jod. Tunggu dengan kayak gini. Kita harus subjektif ya. Tunggu dulu. Iya, kalau gue sih ya. Enggak, lu jangan kasih spekulasi dulu. Lu perspektif lu gimana? Tapi lu lihat deh. Emang hijaunya tuh bagus. Iya. Tapi gue lebih enggak, tapi gue lebih prefer biru gue. Tapi yang hijau sih yang bagus. Enggak, biru gue seneng banget yang biru. Wah, hujan. Gokil amat nih cuaca ya. Aduh, semoga besok gak hujan dah. Men.
Amin. Yoi. Lah kalian ngapain? Oh iya. Emang enak sih di sini udaranya ya. Iya, enak. Yang jadi tertarik sama Vespa? Keren. Tertarik sih sama yang tadi itu Sprint S yang hitam. Gua Primavera S yang warna kuning stabilo. Gua yang Nardo Grey. Nardo Grey. Nardo Grey. Nardo Grey. Lu warna hijau ya? Hijau stabilo. Oh, saingannya sama Fadel. Enggak bisa juga lu. Nah, kalau Fadel hijau Kawasaki. Kalau gua kuning stabilo sih jatuhnya. Coba lu bikin konten yang suka lu bikin konten. Tinggi 163. Iya, coba. Tinggi tempat duduk itu rata-rata di 790 mm. Nah, beratnya itu biasanya 100. Jadi di bawah 150 kilo. Nah, biasanya gua deketin, habis itu gua tunjukin motornya, habis itu biasanya ada teks di atas menjelaskan motornya apa. Kan ibu nyampe atau enggak? Bikin ini di standar 2. Standar 1. Berarti jatuhnya kalau ini baksel. Salah. Bansel. Salah. Apa? Ini Pantai Indah Popo. Pik. Pantai Indah Popo. Pantai Indah Popo. Atur Mas, atur. Atur. Oke, teman-teman bisa kita lihat di belakang ini kita sedang live report di Pantai Indah Koplo, Ekopo. Pantai Indah Koplo di mana tingkat banjir di sini menyentuh berapa meter nih Bapak Israel kurang lebih ya? Sekitar 5 meter ya? Wah, enggak mungkin ya. Belum tentu mungkin. Lelet orang 5 meter. 5 meter masih. Ya ini mungkin sekitar berapa biasanya? 2 meter ada nih Bapak Israel? Sebetis dan besar, sampai ada betis apa? Di note sampai ada insiden mobil putar balik ya. Betis ini betis apa, Andre? Mobil putar balik karena takut katanya tanya Mr. Fahri, mobil tersebut membawa betis jerapah. 2 meter betis jerapah. Betis jerapah. Jadi bisa kita lihat di belakang ini banyak sekali bus-bus yang tetap gas ya, karena supirnya itu optimis bisa melewati banjir yang ada di Pantai Indah Koplo ini. Sini. Langsung kita wawancara. Live report. Kau Ustaz? Sini kita langsung ada dengan dari perwakilan dari BMKG ya. BMKG tapi yang mana BMKG-nya Bali ya? Dubai. Gimana Pak melihat fenomena hari ini? Karena ini kan terkait dengan persiapan touring kita besok ya Pak ya. Kalau kita nyampainya sore kemungkinan cuaca akan seperti ini juga gitu Pak. Iya, jadi sesungguhnya bahwa saudara-saudaraku sekalian, kita mengalami tantangan dalam hidup ini. Tantangan dalam hidup yang memang akan membuat kita Free Palestine itu ya? Iya, itu saya Free Palestine. Ada Free Palestine. Benar enggak? Itu sana Persib. Oh iya, tapi Free Palestine. Ini gimana nih? Gak profesional. Oke, teman-teman terima kasih sudah laporan langsung dari perwakilan BMKG. Pecah. Nah, untuk motornya sendiri itu dipecah menjadi dua tim. Ada yang pakai motor sendiri dan ada juga yang gak pakai motor sendiri. Dan teruntuk untuk motor yang sendiri, nantinya motor tersebut akan di-towing dari Jakarta ke Kota Bandung. Nah, untuk kali ini gue mau bilang terima kasih banyak spesial untuk Berkah Towing yang udah mau bantu kirim-kirim unit motor kita dengan aman. Kalian juga bisa loh untuk kirim-kirim motor atau mobil menggunakan jasanya dari Berkah Towing. Seluruh Indonesia pun dijabanin kok. Yang penting langsung aja deh kalian cek Instagramnya untuk info lebih lanjut. Ya udah deh, tanpa banyak basa-basi kalian langsung aja tonton videonya sampai habis. Yang Vespa, ayo ngumpul. Oke, okay, yang bukan Vespa out frame dulu lah. Sono keluar. Keluar. Keluar Bandung maksudnya. Keluar. Lu balik Jakarta. Bandung. Ini kebetulan orang-orang yang pakai Vespa ini baru ready 5 orang ya kan. Sisa 5 orangnya berarti ada Miras, Aldi, Zeka, Fatur, Elgi. Pas juga 5 orang. Nah, untuk 5 orang pertama ini, jadi Vespanya ini mereka tidak bisa memilih sesuai yang mereka mau. Enak aja. Ah, bisa aja kalian gimmicknya. Itu kan ada lampu bulat sama lampu kotak. Siapa yang pilih lampu bulat? Bulat. Sini. Lampu bulat. Gue tim bulat. Vespa gue bulat banget. Berarti ini lampu kotak. Hah? Bebas. Mas, sedapatnya. Nah, ini pasrah. Udah dipinjam. Ini yang bagus, Jot. Udah dipinjam banyak mau. Udah dipinjemin milih lagi. Nah, iya. Oke. Okay. Ini nanti dulu ya. Kita fokus ke sini. Ini yang suka lampu bulat. Bulat. Oke. Okay. Suka warna apa dari semua Vespa yang tadi datang?
Saya hijau. Hijau. Hitam. Suka hitam. Ini gua banget. Kok gitu? Full black soalnya. Oh, lu suka hitam-hitam? Iya. Oke, tapi kan ada beberapa warna. Yuk kita cek dulu yuk ke lokasi yuk. Oke, jadi Bapak Padel suka warna hijau, Bapak Sigar suka warna hitam. Betul. Hijaunya yang mana hijaunya? Tentu yang Mike Wazowski. Mike Wazowski. Ini bulat. Oke. Kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu. Lain kali orang ini gak usah diajak ya. Ini Mike Wazowski nih. Ya, sini dulu, oke. Nah, sini. Ini, udah yakin? Tapi lampunya kotak Pak ternyata. Ya udah, makanya nih, udah mau ini. Oke. Jadi selamat Bapak Sigar warna hijau. Bapak Fadel yang ini hitam. Oke. Sip. Dah. Oke. Hijaunya Kawasaki banget, Jo. Ya udah. Oke. Okay. Eh, ya lu yang itu keren, Gar. Mukanya dong, mukanya ekspresinya dong. Bahagia banget. Oh, bohongan ah. Settingan ini mah. Ini kuning sebenarnya. Enak aja. Oke, okay, jadi Bapak Fadel hitam ya. Saya bisa mengajukan banding enggak? Enggak, lu enggak ada power di sini. Enggak ada. Udah, all frame. Udah, all frame. Oke, sekarang ini ada 3 orang yang memang mereka bebas nih, berarti kayak udah enggak ada pendirian gitu. Serahlah, mau gimana juga pasti kita enggak bakal dapet yang di kamar. Kita ngikut aja warna aja lah, warna beginian enggak ada gitu. Iya. Tapi gini, gua kasih kesempatan ke kalian semua. Bapak Arif Widi mau warna apa dan mau yang lampu kotak apa bulat? Gendut. Apa ya? Kotak lah, nggak apa-apa lah. Kotak warna? Apapun warna yang masuk. Harus pilih. Putih. Putih? Oke. Okay. Yang bensinnya full aja. Iya lah. Tahu. Subsidi. Subsidi. Berapa pinjam lah subsidi. Oke, okay. Yang warna putih kotak udah nggak bisa dipilih ya. Nah, sekarang lu mau warna apa dan lampu yang mana? Yang biru dongker deh gue. Biru dongker. Biru dongker kan cuma satu. Biru dongker cuma satu ya. Yang beda. Oke, lu? Gue lampu kotak sendiri gue. Lampu kotak. Abu-abu deh. Abu-abu. Abu-abu. Oke, mari kita kembali ke situ. Yo, lu ini ya. Apa namanya yang abu-abu ya? Abu-abu. Lampu kotak ya? Abu kotak. Sprint ya, sprint S ya itu ya jatuhnya. Ini sprint biasa. Oke, sprint biasa. Lu yang biru dongker. Gua enggak ngerti apa-apa nih. Primavera ya? Primavera. Oke. Okay. Ini yang putih. Ini yang bensinnya full tank. Iya dong. Subsidi bensinnya. Subsidi. Ini udah pada yakin semua pilihannya? Iya. Bapak Isra sudah yakin ya? Habis pilihan saya udah diambil. Iya, nggak apa-apa. Ini mumpung ini. Satu ker, satu karas. Yaudah. Bisa ya. Selamat, warna min. Ini emang sih. Ini. Jadi ini. Hah? Ya, gas lah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh, yaudah. 0 kilometer, cuman copot sama. Betul. Bapak Isra. Ya. Selamat, warna kuning. Warna kuning. Aduh. Oke. Selamat. Yang ini nih. Enggak, warnanya abu-abu, buta bukan. Enggak, ini bukan abu-abu. Yang ini. Yang ini ya. Ini yang abu-abu tapi ada warna itunya jadi enggak full abu-abu. Ya, ada karakternya dikit lah. Iya. Koneng. Udah lah ya. Alhamdulillah, makasih ya. Terima kasih kepada Motoplex. Cuman lain kali kalau mau sponsorin jangan sama si anjing. Lu kuning ya? Yaudah, alhamdulillah. Ya udah, sesekali lah keluar dari zona nyaman. Jadi itu tersisa Vespa apa aja sih tadi? Sprint, Primavera udah 3. Oke. Dari di tangan gue ini ada 4. Kunci Vespa 5. Oh, 5, oke. Okay. Iya kan? Nah, lu gambreng deh siapa yang keluar pertama. Ya udah. Semua mau aja sama. Oke, gambreng dulu. Kira tuh lu ngutang kunci. Enggak. Limited edition juga. Enggak, ayo gambreng dulu pertama. Gambreng. Siapa keluar pertama? Gua. Oke, keluar pertama sini, pertama. Kedua. Enggak dong. Gambreng.
Ya. Ah, kedua, siapa kedua? Lo. Oke, okay, sekarang ketiga. Gambreng. Ya. Oke. Okay. Ya. Satu, okay. Tiga. Nah, emang gue terakhir ya. Oke, okay, lo terakhir. Terakhir untuk ngasih kunci. Emang benar-benar ya. Emang benar-benar. Okay. Ya udah. Besok yang Merlan. Karena lo pertama jadi lo berhak milih mau kunci yang mana. Tahu juga Facebook. Tahu. Gue sama. Kira ada apa gitu? Emang ada aja. Itu ya. Tahu dulu. Biar ada gasnya. Oke. Seperti ini. Oke. Tahu dulu. Ya, dah. Pegang, ya, oke. Okay. Itu pegang. Oke. Okay. Nah, yuk. Sorry. Kedua. Abisnya bingung. Ini aja. Yang itu. Oke. Okay. Ketiga siapa? Oke, okay, lo. Oke, jadi oke. Berarti lu tiga, keempat, kelima siapa? Lu ya? Oke, okay, yaudah. Thank you. Nah, sekarang ini motornya udah tahu. Ayo, sekarang dari kunci yang udah kalian dapetin tadi, sok duduk di motor yang sekiranya memang ini kuncinya nih, kayaknya yang ini nih motornya. 17-an. Ayo, ya, udah. Coba, kira-kira kunci yang mana tuh yang cocok kira-kira. Nah, coba duduk. Duduk sambil duduk. Duduk dulu. Sambil duduk. Duduk, belum, jangan dicolok. Jangan dicolok. Ayo, duduk. Tokannya niat nih. Yang mana? Ini input enggak sih? Include. Coba yang mana? Nah, iya. Coba, ayo. Enggak apa-apa, gua lama karena gini mah enggak apa-apa gua beneran. Iya, nonton. Ayo. Ayo. Ini gua. Lu yakin yang itu? Coba duduk dulu aja. Karena kalau Ali terakhir. Nah, ya. Udah? Dimulai dari LG dulu. Coba itu kuncinya kira-kira masuk gak? Atau enggak? Coba. Enggak. Oh. Tapi enggak muter. Enggak muter. Ah, tidak. Berarti tidak jodoh. Oke, coba. Yang kedua siapa? Ah, ini masuk gak? Coba masuk gak? Tapi gak muter juga. Gak muter juga, aduh sayang sekali. Coba yang ini. Ini muster gak? Enggak juga, waduh sayang sekali. Oke. Sampai jam 9 gini. Aduh sayang sekali. Nah berarti itu tugas kalian. Carilah motor yang sesuai dengan kuncinya. Ini sampai jam 9. Iya, oke. Ya, kalian selamat. Biru. Anjir jodoh anjir. Warna biru anjir. Oke. Oke. Ah. Oh ini gua abu. Abu. Wih, ini dia. Mantap. Yang dapat putih. Yang paling seru. Waduh. Siapa yang dapat putih? Putih gua kayaknya deh. Aduh. Yes, karena dari 4 kunci tadi salah satu motornya bensinnya full. Oh, dapat yang subsidi dia, sesuai lah ya. Sesuai. Kalau lu nak pakai apa? Oh, yang ini. Berarti sisa yang ini ya? Iya. Wah. Ada windshield-nya gue pindahin dulu ya? Iya. Wah, ternyata ini sisa satu ya. Ya udah deh. Yang hijau siapa yang pakai? Mau gimana lagi ya kan? Ya udah nih, Bapak. Kuncinya. Oke. Berarti yang ini ya? Iya, ini. Yang lu pakai adalah Vespa yang lama. Jadi lu enggak ngerasain Vespa yang baru. Tapi sudah modif. Yo, dan mungkin odometernya akan lebih gondrong daripada yang lain. Ini full juga, sorry. Full juga. Bensinnya. Oke, okay, yaudah. Kalian emang rejeki dah, emang gak pektolkan tapi dapetnya yang oke. Okay. Iya. Ya udah, balance ya. Itu kuasa ilahi ya, gue nggak tahu tuh. Oke, okay? Bener ya? Selalu. Nah, udah serah. Oke okay, guys, kalau gitu kita jalan. Oke. Okay. Teman-teman, selamat pagi. Akhirnya gue kembali ke wujud gue yang sebenarnya. Gara-gara ya seperti biasa lah ya, ngaret sana sini. Kita udah komplit full team, 2500 orang yang ikut. Juta motor. Oke. Dari mana kopo nih? Ya. Gua lewat itu kopo. Depan kiri. Ya, makin macet, Jod. Kiri. Yuk, makin siang makin macet. Yo, depan ayo, kiri, ayo. Depan kiri. Maju, yuk. Maju. Depan kiri. Aduh, depan kiri. Kalau
Kalau Bapak Edo sudah di depan nih. Depan kiri. Bapak Edo pakai Mio M3. Depan kiri. Ya Allah, Bapak perasaan Edo kotor banget ya Allah. Wakbar, ya Allah, wakbar. Itu speakernya aja. Bila dijauhin lagi nggak, Gi, mic-nya, Gi? Emang segini. Kiri. Jauh banget, Gi. Kiri. Depan kiri. Awas, Do. Do, jangan diadu, Do. Bukan triumph, Do. Bapak Edo pakai Mio M3. Ayo, Dep. Nempel. Oke, nempel ya. Cepet. Eh, gue salip terus. Enak banget. Nice. Mister Jody. Dingin. Adem banget ya, enak banget ya. Enak, bro. Biji gue kisut. Gua ayo, gua pede sama mana? Jangan terlalu fokus. Ayo, udah ini dua. Enak dong. Ada depan kosong nggak? Kosong. Depan kosong. Ambil. Kosong, ambil. Kosong. Ambil. Badannya yang diluarin, Gi. Motornya ditegakin, badannya dikeluarin. Ayo, LG. Sabar. Cupu. Jeping. Anjay. Ayo jatuh. Anjay. Ayo serah, jangan direm. Sampai bego nunggu sampai nyali. Mobil kosong. Serah. Truk. Anjir, miss info banget, cuk. M3 ngeri sekali, Tigar. Ayo, serah. Itu Mio M3 loh. Yang bawa. Ayo, John. SRGT, John. Ayo, John. Iya. Ya. Ini gue kan ngikutin di depan. Oh, ada truk. Oh. Truk batu, truk batu. Sesuaiin PC ya. Mong, kalau mau nyalip itu kosong, Mong. Gak kelihatan. Gila. Aduh, Pak Sra, jangan mabal, Sra. Ambil. Sra, mabal udah mabal, Sra. Bukan jalanannya, Jon. Jalanannya enak, Sra. Ayo, kosong. Para tegak, nih. Sakit, bro. Tiga, Raj. Sakit banget, Pak. Woi. Anjir, sakit banget, Tiga. Oke, Sra, kasih tahu, Sra. Ah, kosong. Hah? Enggak tahu. Mobil. Depan info. Ayo kosong. Ada tiket. Ayo. Gas terus. Ayo. Gas terus. Kosong. Truk kosong. Ayo, gas terus. Anjir, gila, itu semangat banget. Ayo masuk lagi kita. Semangat banget. Ayo terus, orang dia sendiri, ayo terus. Sumpah. Awas, mobil. Tunggu. Aman gak sih, Jat? Miring gini, Jat? Aman lah. Masuk. Ayo terus. Masuk. Waduh, gak dapat. Aduh, naga sendiri gininya. Kosong. Let's go. Ayo. Ayo gini nih padanya. Iya. Depan kosong banget, ada kacau motornya. Iya. Ayo. Kita coba nih. Ayo. Ketahan sama truk tadi.
truk tadi. Awas, pelan-pelan ini ngembun, jalannya ngembun. Bekas sembur. Bannya ini orisinil. Masih orisinil. Original. Lu rasain tuh motor original tuh, rasain. Rasain itu yang saya rasakan ngejerin kalian itu. Rasain tuh. Menyeramkan ya. Yes. Geli-geli gimana gitu ya. Itulah yang saya rasakan ngejer kalian. Tinggal kaget gua. Tadi cuman cuma dia di ada angkot, cok, ada angkot. Ada angkot. Tingkoknya enggak ada, enggak ada angkot, cok. Jadi angkot. Ada angkot. Masih bro. Masih bro. Jadi kita tandeman aja. Mana nih tandem-tandeman mana nih? Mau jemput aja. Mau jemput siapa sih, Gar? Mau jemput siapa? Yuk, masuk ayo. Salib ya. Ayo. Gila lo, ini Mio M3 lo. Ini tenaganya cuma segini gininya. Motor ya, motor. Tahan dulu. Yuk, baru udah di sini. Tahan dulu. Kosong nggak? Kosong. Ayo. Mobil ya. Mobil. Mobil. Awas pasir kemah. Itu ya. Pasir kemah. Pasir. Gede banget. Sejuk ya. Dari itu kelihatan ada lampu Vespa bar. R3 2. Gua bini. Mana sih? Waduh, gua dikejar. Kaget. Awas, hati-hati. Hati-hati. Padel aman, Padel. Ada misah jauh. Udah misah jauh. Aduh. Dodo, gimana ini? Waduh, jalanannya enak ya? Kacau. Aduh, agak-agak gini. Michelin balap speed 2 mantap. Mantap kan? Gua bilang enak pilot street 2. Anjir, dia M3 coy. Iya loh. Ban standar lagi ukuran standar. Mio M3 coy. Iya. Awas loh, hati-hati. Kacau Mio M3. Timbat. Play life is a highway. Penting belok aja. Gila lo. Ayo gar. Gue pengen motornya berat banget asli. Lepas gas dikit gue nancok nih. Aduh. Ini udah pola-pola nih. Iya. Udah gas mentok. Awas. 125cc lo ini M3 gar. Iya, tapi lo di depan yang bisa bikin pace-nya. Gue di belakang ngejarnya pot-potan. Masuk. Masukin, pokoknya mah masukin. Awas truk, dok. Awas, ada truk. Truk gede. Awas. Anjir. Ayo, bis truk kosong. Aduh, bis. Ayo, kosong. Masuk. Bis salib. Masuk terus. Terus. Bumpy. Oke, Bumpy. Awas pulang. Mobil jas. Iya, basah. Dikit dikit. Awas, hati-hati. Tenang aja, Jat. Michelin Pilot Pro 2 sudah didesain untuk jalan kering maupun basah. Garantong. Mantap ini, Jat. Mantap kan? Aduh, Bumpy. Anjir, gila sih, Gar. Mau Bumpy kayak gimana, gila. Bukan motor gua. Anjir. Bodoh, anjir. Anda kan dipakai touring. Mana? Aduh, anjir. Gua tahu lu udah lama gak touring, tapi gak gitu juga gayanya, Gar. Aduh. Sorry. Gak usah sorry, Gar. Emang jalannya begini gimana? Enggak. Aduh. Masa bisa left rider-nya harus milih-milih jalan? Aduh. Anjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat. Kayaknya berat banget ya, Vespa ya? Oh, repot.
Repot asli, nggak bisa telat ya. Dan motor buat gaya tuh kalian pakai buat begini gimana? Iya ya, kita yang salah ya. Salah. Cuman kan enak gitu, enjoy ya kan. Pakai Vespa tuh enak tuh ngeliatnya sumpah. Wah gila, lu gak hilang gar feelingnya. Harusnya buat kota-kotaan Vespa kayak begini Vespa tuh kalian. Iya loh. Awas ya, awas Vespa tuh buat di kota-kota, kalian pakai buat gini gitu loh. Salah siapa? Malah miring. Itulah. Igar, di mana kan? Kiri ya, info Alfamart kiri ya. Alfamart ada kiri. Alfamart kiri kita berhenti Bang. Ada satu tuh Alfamart. Alfa ya. Masuk sebelah kiri ya. Kita Alfamart. Alfamart dulu. Ya. Alfamart dulu di sini. Berhenti dulu apa gimana? Tidur kayaknya. Apa sini? Sambil nunggu yang belakang ya. Ah ya, Sigar motovlog. Bacot. Sigar langsung parkirnya gitu ya, Sigar. Iyalah, anjir. Hati-hati, Wibu. Ini ngapain nih? Lagi curhat. Kenapa curhat apa, Pak? Kok Mio lagi rame gitu loh. Tanya aja. Mio lagi rame? Iya, kok bisa? Menurut lo karena apa? Enggak tahu, kan waktu itu kan wujud deket banget. Oh, enggak deh. Enggak, waktu itu kan Ninja. Oh, ini baru aja. Ninja RR kan rame. Terus tiba-tiba sekarang Mio rame. Gue tuh nanya pencetusnya tuh siapa sih? Abis Mio tuh apalagi emang ada orang yang mencetuskan tidak sih yang ya. Yang maksudnya kayak ngasih tahu cuy besok kita ramein motor ini ya jeng toto rame enggak gitu. Sebenarnya tuh nggak ada kayak gitu-gitu, cuman memang kebetulan orang-orang itu tanpa disadari yang punya motor seperti kayak Mio atau Vario lama atau Beat lama itu sebenarnya pasti banyak ya, tapi kok bisa naik sih, siapa tahu abis ini malah beat yang generasi awal banget. Iya, atau vario yang generasi awal banget yang masih yang lampunya masih segitiga gitu. Iya, siapa tahu, yang tahu. Cuman memang ada salah satu ikon otomotif yang main juga, jadi kayak merasa terwakilkan. Ada suara sepatu, suara oh ada suara sepatu. Wih liat cewek. Oh gak ada. Beda. Oh kaget. Kameramennya gabut, ya Allah. Hah? Gak ngapain. Ya emang kenapa? Ini satu hal yang new buat gue di 2020. Karena ternyata rombongan di belakang saya tadi di medan pertama itu merasa katanya gelisah, Mr. Jody. Gelisah kenapa? Resah bahkan. Kenapa tuh? Enggak lelah, enggak mungkin. Karena lu masih ngegas. Karena ketika saya masuk menyalip mobil, komunikasi itu tidak terjalin semestinya. Padahal pakai pektok ya? Iya, padahal pakai pektok. Pakai telepati lu. Kenapa itu tidak terjadi? Karena saya terlalu amazed terhadap fenomena atau bisa dibilang lingkungan di sana. Tapi yang gue tahu dan di medan-medan selanjutnya komunikasi bisa berjalan dengan lancar dan selama sampai tujuan, benar Bapak? Amin. Gimana cara lancarinnya? Insya Allah kita konstan di speed 30. Sepeda aja. Sumpah nih, ini orang. Sumpah. Gua cabut nih ini. Rombongan pabrik tadi ngapain, orang lagi jalan-jalan lu masih kerja. Au, kerja mulu. Emang mau ganti apa sih? Masih kurang, helm masih kurang banyak. Hah? Yang kayak gitu kan lu bos lu. Enggak gitu dong. Jadi bosnya. Semua itu boleh kalau enggak ketahuan, Gar. Iya kan? Berarti selingkuh boleh, Jud? Selingkuh boleh. Menurut lu? Jangan ketawa. Ah, udah pinter nih, udah pinter. Mau. Jadi lu punya selingkuhan? View-nya bagus banget eh. Ini jelas ya. Ini 2 menit dia di sini gua tampol sumpah nih. 2 menit di 09.22 dia masih di sini gua tampol nih. Oke guys, sekarang sudah jam 10 pagi dan sekarang saatnya kita makan ya? Makan. Pondasi. Untuk otot. Lu makan apa nih Mas hari ini? Hari ini makan ayam goreng paha. Yes. Dengan dilengkapi dengan sayur kangkung, tempe. Empat sehat, lima sempurna. Empat sehat, lima sempurna. Gue bingung kontra apa ya? Siap. Jadi di meja ini, yang unik itu ternyata mejanya itu bukan dari kayu ya, tapi dari apa nih?
keramik. Dari keramik. Jadi kita lesehan di lantai. Lesehan di lantai. Tapi lantainya tuh offset. Naik ya? Lantainya tuh naik. Dan wah, Mr. Jody usaha baru ya? Hah? Usaha baru ini? Usaha sih, orang makan. Oh, makan ya. Ivan, makan ya? Mangga, mangga. Makan dong. Luar biasa. Ada ayam, ada tahu tempe ya? Ayam sama tahu basi. Tahu basi. F. Sigar Motovlog dari tadi ini sangat memikat perhatian saya. Ini lagi gak homo ya? Bapak Isra makan apa hari ini? Ikan. Ikan ya. Yang lain ayam Bapak beda ya hari ini. Oke, luar biasa. Muhal Dilana. Makan apa hari ini? Hah? Makan apa hari ini? Lihat dong. Protein. Bukan. Luar biasa. Apa ini? Ayam. Ayam. Bapak Entong? Iya, Bapak Entong. Oh, ternyata benar. Ayam gua dada masih ada di situ. Oke. Bro, makan apa nih hari ini? Kita makan ayam dulu ya. Ayam tangkap. Ben, mantap ya Ben ya. Mr. Gus Ali, gimana? Kesan dan pesannya? Gua ngejauh dia dateng. Kesan dan pesannya gimana? Cara pesannya gimana? Kesan dan pesannya. Belum makan. Kan kita baru berjalan. Kesan pesannya. Oke guys, jadi seperti kita mau fokus makan dulu. Jadi nanti abis ini kita bakal lanjut lagi. Katanya abis ini kita bakal jalan jauh. Jadi gua akan dokumentasikan proses perjalanan hari ini. Intinya bakal seru banget sih. Karena ini first time gua ngelewatin jalur ini juga. Di sana parkiran motor. Ada es kelapa juga dan langsung makan with the view. Ciao. Halo, halo. Nyambung, ada. Yo. Ada Mas Wasa. Hah? Sumpah keren banget. Enggak, sumpah gue gak bohong, keren banget, Cok. Enggak suka tetap. Keren. Sumpah. Tetap gak suka warna hijau. Sumpah. Gak suka warna hijau. Bodo amat. Kebatu karas. Allah. Apa Mas Wasa? Mionya udah diborak juga. Bersama. Jadi berapa? 150. Emang niatnya emang santai. Emang pengennya ditempel kan, Dok? Kalau bisa nyentuh kan, Tong, lu ditempelin, Tong. Udah tahu, gua udah males komentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, gua lempar aja. Gila, sigar, disuntik. Anjir, ini kor. Kan, kasih lewat, sigar motovlog. Sigar, disuntik gua. Oh, sigar mulai. Sigar. Lan. F-Sigar. Takut banget tiba-tiba di samping. Gua nanya gua tiga goblok mulai. Parah. Mulai unjuk bakat deh F3 Motovlog, unjuk bakat terus ya F3 Motovlog ya. Aldi malah nengok ke belakang, benar depan. F3 emang luar biasa. F3. Kosong aja. Masuk, kosong. Gua liat Isra ditempel, sigar terus Isra. Kosong depan. Masuk. Kosong depan. Kosong. Motor satu. Oke guys, siap. Kita sebentar lagi mau masuk itu. Oh ini udah mau mulai ini teh. Mati. Ini cukul. Cukul. Jalannya. Nama daerahnya Cukul. Banget. Nih, anjing emang gak bisa motornya. Wow, guys, sekarang kita lagi dicukul, guys. Cukul. Bacot. Ini fokus dulu. Fokus dulu. Belokannya yang enak. Itu lewat. Ini. Santai ya teman-teman, santai. Ingat, santai. Santai, tapi mana aja. Santai ya. Gue mau ngikutin depan ya. Depan gue lagi. Mitos! Gua lagi ngejar sigar. Gua lagi ngejar sigar buat ngasih tahu. Gua di belakang lu. Bagus Jod, pakai drone Jod buat following di sini. Santai. Santai. Anjir enak banget, Pak. Enak ya. Kumpul gitu. Santai. Enak banget. Gila, tangan lu, Bang. Oke, tolong ya.
Gak usah digas-gas, gak usah digas-gas. 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 Pokoknya anjir kayak di Swiss, cok. Kayak di Swiss. Aku kayak di Swiss, guys. Berat banget. Santai guys, santai. Seminggu banyak sini masuk. Wih, ini bagus banget ini rumah. Wah, rumah siapa nih? Gila nih rumah siapa di sini, keren banget. Banyak Soekarno. Santai teman-teman ya, nggak usah buru-buru. Ini lagi ngejar Sigar ngasih tahu. Sigar, santai Gar. Apa yang dikejar Gar? Sigar. Sigar, apa yang dikejar? Mas Irfan mana Jod? Hah? Mas Irfan? Aman, ada. Ada. Belakang fatur kok, belakang fatur. Sigar, tunggu Sigar, jangan buru-buru Sigar. Batu karas gak kemana-mana Sigar. Lu alasan lu mau ikutan Sigar. Kasihan yang belakang mau ikutan. Gar, kasihan yang belakang Gar, tolong Gar. Hargailah Gar. Tolong Gar. Ayo lah Gar. Banget enggak dapat-dapat nih mau ngasih tahu. Tolong Gar. Mong, tolong kejar Mong. Iya. Edo. Tolong Do, tolong Do. Iya nih kejar nih. Mong enggak bisa ngejar nih. Iya anjir, tolong enggak bisa kejar nih. Kita mana? Tolong. Tolong. Itu tinggalan nih, Gar. Ini nih, aduh. Sabar. Sulit. Sorry. Road captain gue lagi, sorry. Ini ayo. Sorry. Road captain gue lagi. Tolonglah, ini. Lupa jauh banget sampai yang tepat. Enggak, ini masalahnya mau ngejar yang ini nih. Mau ngejar yang ini nih. Itu paling digoreng. Mana? Turing atai, turing setai. Mana? Aduh, ini tolong Gar. Aduh, bagus nih, mau foto enggak? Foto yuk. Foto nih, top. Nah, tuh situ tuh. Bentar. Ada yang lagi pacaran nih. Depan. Alhamdulillah ya guys, cuacanya lagi bagus. Lagi bagus cuacanya, guys. Wih, keren. Tuh. Keren banget, Cuk. Ada batu candi. Oh. Wah, anjir. Subhanallah. Masya Allah, bagus banget. Anjir, bagus banget. Tuh. Ada batu. Santai dulu aja ini, Mas, santai. Santai. Gua udah gak percaya santai-santai lu. Kan nungguin yang belakang, atuh, Gi. Sion batu karos aja. Sio batu karas. LG udah pasrah. LG gas pasrah ya teman. Itu emang yang batu candi itu ya? Hah? Emang itu? Iya. Itu batu pasir. Tapi batu kan? Batu karas beren? Itu pasir. Pasir koja. Allahu Akbar. Masih Gar. Gar, tunggu Gar, jangan buru-buru Gar. Iya Gar, jangan ngegas. Jangan ngegas-ngegas Gar. Tinggal foto. Gar, sabar Gar. Susul dong, susul. Gua bilangin. Sabar Gar. Jangan buru-buru Gar. Masih ada. Dio at batu karas aja. Masih ada. Sabar Gar. Harus santai Gar. Aku menerita ibu, anjing. Cakep banget, Cuk. Anjing, gua pelan nih kalau ini keren banget. Ini keren banget, Cuk. Ini keren banget, Cuk. Wow! Itu laut anjing. Laut apa anjing? Bukan, Cuk, bukan laut. Itu laut. Bukan, anjir, enggak ada laut anjing. Sigar, nikmati ini ciptaan Tuhan, Sigar. Anjing, Sigar. Nikmati. Iya. Tolong. Halo. Wanita juga ciptaan Tuhan. Bagus ya. Itu sudah saya titipin. Wah, bagus banget ya. Enggak salah lah ya. Jalur ini enggak salah lah ya. Wah, gila toh. Wah, iya juh. Bagus banget itu pemandangan. Yuk, masuk. Sigar, masuk.
Wes, batu-batu. Oh, pasir. Pasir. PA. Untung enggak maba lu. Banyak pasir, Bro. Banyak pasir, Bro. Begitu lu, apa namanya? Pasir. Pasir. Oke. Kaget gua anjir. Iyalah. Wah, gila nih remnya panas ini. Remnya panas ini, Cuk. Tahan, Cuk. Rem. Anjir. Menggelo anjir. Woi. Hei, turun, hei. Rem, hei. Gelo. Nanti di depan ada loncatan, Gar. Ya, oke. Anjir. Jangan anjir. Beneran diloncatin dong, jangan dong, Gar. Aduh, anjir. Waduh, loncat tuh. Emang gelo. Eh, rem. Wah, gila. Gasruk anjir. Geblek anjir digrasrukin. Wow. Gila nahan, yo. Tangan gua tebal. Awas. Oh, masuk. Oke. Okay. Waduh. Do, aman, Do. Aman. Masuk. Anjir. Gila sih. Ini leher gua sakit ketawa. Aduh. Tadi enggak geser. Awas, Cok. Relax, Cok. Awas, Cok. Ini tajam banget, ya Allah. Bener-bener ya anjir. Untung SRGT. Wah, gila ini. Balik-balik gas motor. Reparasi sok anjir. Emang anjir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Anjir. Awas. Awas gar. Allahu Akbar. Ayo masuk gar. Gar. Wah. Doh. Aman, Doh. Anjir, wey, Mio itu, wey. Siap. Doh, aman, Doh. Awas, jangan ditabrak. Aduh, Doh, aman, Doh. Aman. Jadi kebut-kebutan, Doh, nyugal. Ugal-ugal ini. Jangan kalah, Gar, ugal juga, Doh. Geblek. Pasir. Kosong. Ayo, mobil. Dapat. Anjir, loncat-loncatan, Cok. Aduh, lain juga loncat-loncat ini, Mas. Anjir. Aduh. Leher gue sakit, demi Allah. Aduh. Capek ketawa, anjir. Perut gue, anjir. Sakit, Cok. Oh, loncat lagi. Anjir, Edo, anjir, Do. Aduh, Allah Akbar, anjir. Anjir. Aduh. Gar, serius, Gar. Gar, relax dulu, Gar. Gila, relax dulu, Gar. Anjir lah. Anjir. Aduh. Relax dulu, kenapa relax gitu loh. Ini udah relax. Aduh. Apa ya, gue inget sih jalan ini. Aduh. Jalannya mirip-mirip soalnya kalau kayak dari turunan itu. Dibantai yang bisa motornya. Sama rangka-rangkanya di rel. Iya, anjir. Kalian pada gasruk, anjir. Bukan mesinnya doang. Kita uji ketangguhan Vespa, ya kan? Uji ketangguhan Vespa. Memang terbaik dah.
jalanan ini tuh buat nguji motor matic tuh cocok. Iya tahu. Ah, udah. Ah. Oh, hey. Hey. Mio Astri. Aduh. Enggak beres anjir. Aduh. Gua ngebayangin anjir tuh Mio M3 nangis dalam hati itu. Ayo ada gasan. Suara gua sampai habis anjir. Aduh, ini gua leher kayak sampai ke batang otak sakit anjir. Pulang-pulang keretak sih enak sih. Ya Allah. Pasir. Gemping, bolongan, bangsat, iya. Bangsat. Banting kiri, banting kanan. Suka-suka ya tama. Gila loh, dia kasih mulu sekarang enduro nih. Weh. Namanya Explorer. Explorer, cok. Bukan apa-apa, iya, mabang. Kan? The real ini. Matic Explorer. Parah, gila. Anjir. Pasirnya nggak kelihatan ya? Pasirnya nggak kelihatan ya? Ya, kita nampak ini. Soalnya pasir. Woi, pasir. Woi, deh. Waduh. Buset, ini ngeri banget. Jod, ini di belakang gue udah gak ada orang loh, Jod. Iya, udah biarin aja. Orang ikutin siapa? Jalan. Ada cuma satu jalur kok. Iya. Nanti juga ketemu. Karena kalau pertigaan baru berhenti. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ciluk, Pak. Anjir. Langsung turunan kiri kanan langsung. Itu kayak eka tuh masih. Wah, gila udah turun lagi ya. Hati-hati lo, udah turun lagi lo. Sabar. Dok, rem, Dok. Gue pikirin di motor lu sih rem sih, Dok. Iya, anjir. Enggak makin dalam kan? Ya, rem nggak ada, kan masih bisa pakai kaki. Bener. Itu kakinya sampai habis sampai ke betis juga nggak apa-apa. Enggak anjir, kalau remnya pakai kaki nanti tingginya langsung sekita, Gar. Woi, gila, enak. Aduh, ya Allah. Wah, gila sih itu, belokan. Emang terbaik sih. Gak bohong, sumpah. Terbaik, sumpah, gak bohong. Anjir, sempit ya. Berarti cocok nih buat Matic, kan? Wah! Sumpah, ini jalurnya, jalur Matic banget ini. Matic yang model mana sih, ya? Iya, anjir. SRGT ADV enak ini. Anjir. Gila, turunan. Wede Gak tahu lagi anjir. Gua dari paling belakang anjir. Serius? Berarti udah aman ya? Belakang udah aman ya? Aman. Oh ya udah. Gak tahu bener. Starboy. Itulah dong Edo lihat. Gimana Do? Mio M3 dong. Anjir. Edan anjir. Gas pol. Gas. Patah kiri. Wah. Suara berisik. Sampai gas. Sini jalan. Emosi. Jalannya yang lebih kalian berempat ngenceng banget.
Aduh ya Allah. Lu juga ngimbangin aja lah Minci Mom. Iya anjir, lu lebih gopik pakai X-Max. Ayo. Ayo kangkung, kamu bisa. Kangkung. Kangkung. Yo, bro, yo, 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 yo. Hati-hati, bro. Hati-hati, bro. Ya, ya, ya. Anjir. Itu maksudnya bukannya apa? Pelan-pelan. Kayaknya kita di sini dimarahin sih. Akhirnya jalanan mulus, Pak. Tapi pasir. Cuma sebentar pasir, doang. Ya, sebentar doang. Aduh. Gua kebayang sih jadi lu dok dengan tinggi 180 cm naik motor Mio. Iya anjir. Kebayang gua jadi lu anjir. Kakinya kan ngelipet. Oh enggak begitu ngelipet kayaknya ya. Udah lagi serius mode on. Iya sih. Pelan-pelan. Enggak digerem. Lawan ke head. Lawan ke head. Gue baru sadar Vespa gak ada lampu hazard ya? Gak ada. Vespa? Gak ada, gak ada lampu hazard. Oke awas, agak basah dikit. Ya. Anjir dibantingin gitu atulah. Awas, awas ada bom buah. Anjir apa enak? Gede banget. Iya anjir. Bom buah. Bambu serem banget. Baru kelihatan gua. Awas bambu. Oh, bambu. Asal. Ntar. Anjir. Wih, kena. Kena lah anjir. Siapa mana gar? Jawabannya cuma gitu dong. Kena. Mana gak? Kena sekali. Saya belum, masih belum dapat feel. Wah anjir segitu masih belum dapat. Tuh nggak kena, sulit. Anjir jumping gitu anjir, jumping sambil belok nggak tuh. Iya MotoGP sih mental ya. Aduh hidung gua gatel. Aduh boyo dah berat aja. Aduh boyo dah. Ayo dah. Aduh boyo dah. Ayo dok masuk dok, masuk dok. Aman. Kosong. Kosong. Dapat, Mong? Oke, nice. Dapat. Ini main di belakang aja slipstream anjir. Gila lo, slipstream dapat motor apa? Slipstream apa dari motor gua, Jot? Badan lo. Badan, nice. Dari badan lu. Badan. Ini ngelang motor mau kemana lagi? Anjir. Wah, dia mabal lu. Wow. Wow. Itu aja. Aduh. Waduh, ya Allah. Ini apaan ini ya Allah? Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Gak kerasa kita itu berangkat dari pagi, karena kita memang berangkatnya itu jam 6 pagi. Dan ya sambil menikmati perjalanan bersama teman-teman, dan ini juga kan kita sebenarnya untuk rute tinggal ngikutin jalan aja. Ya jadinya sih gak berasa ya, karena kita juga enjoy ngobrol gitu kan.
terus ramean. Tahu-tahu udah mau nyampe Batu Karas saja nih. Dan memang kita sebenarnya menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 12 jam karena memang kita tuh nyantai, tidak ada yang diburu-buru. Cuman ya lumayan sih, Bandung ke Batu Karas 12 jam mah mantep lah ya intinya. Dan akhirnya ya udah deh, kita udah sampai di Batu Karas. Dan ya paling seperti itu dulu untuk episode pertama di Touring the Persepsi kali ini. Dan pokoknya untuk episode 2 ini nanti akan jauh lebih seru daripada episode pertama. Pokoknya stay tune terus. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Kalau begitu kita akhirin dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Peace. Akhirnya finish dari jam 6 pagi. Bener berarti 12 jam ya. Baik, karena kita nyantai kan. Yoi.